Burgreens is beyond just a restaurant gitu ya. We are also a social enterprise. So we measure our success not only from financial performance, but also from social impact. Halo, nama saya Max. Saya adalah co-founder dan executive chef dari Burgreens. Saya dan Helga, which is my partner, kita mendirikan Burgreens di tahun November 2013. So, Burgreens is an organic, healthy, fast food restaurant and catering. Sebenarnya visi kita itu simple, kita mau membuat makanan sehat yang paling enak di Jakarta and also the most sustainable. So that's why our ingredients are mostly plant-based. Gitu. Sekarang kita sendiri ada di 4 lokasi. Kita ada di Pacific Place, SCBD, Plaza Indonesia, terus di Pondok Indah Mall, Street Gallery, sama di Dharma Wangsa. So, Burgreens is beyond just a restaurant, gitu ya. We are also a social enterprise. So we measure our success not only from financial performance, but also from social impact. Okay, jadi problem yang sering kita hadapin itu ada dua yang paling utama. Itu yang pertama adalah HR, yang kedua adalah market education. Kalau dari HR sendiri, yang pertama adalah product knowledge, gitu ya. Butuh waktu dan butuh energi yang banyak untuk train talent-talent itu regarding healthy food. Yang kedua itu adalah we're working with millennials, so they act quite differently, ya. Masalah yang kedua itu adalah dari segi market education. Market education sendiri, Indonesia is still a growing market for healthy food, gitu. Tapi belum mainstream dan orang-orang kadang tuh nggak tahu apa manfaatnya buat mereka. They only see it from the price point, gitu. So, yeah, still need a lot of education di situ. Oke, solusi dari kita sendiri, yang pertama tentang product knowledge-nya, kita sekarang ada training department, gitu ya, dan kita ada train the trainer program, ya. Jadi kita train our store manager, basically, to train the others. Dan untuk dari market education sendiri, kita punya program yang namanya Burgreens Goes to School and Goes to Office, gitu ya. Dimana kita pergi ke kantor-kantor untuk kayak, why is it important to eat healthy? How to make healthy food yang enak, gampang dibuat, cepet, gitu, dan ngenyangin, gitu ya. Terus juga kita, we have a lot of events yang, which we engage a lot of different experts from different backgrounds, different areas. Dan yang terakhir juga kita, we engage key opinion leaders, atau kayak, it can be celebrities, it can be YouTube artist dan juga Instagram artist, dan it proves to be very effective. Oke, jadi harapan dari kita sendiri buat Burgreens itu adalah di 10 tahun yang akan datang, kita we hope to be the biggest food chain of healthy fast food. Dan kita bukan hanya pengen di Jakarta aja, tapi juga bisa ada di kota-kota besar lainnya. Dan juga bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga di Southeast Asia region. Itu kita, hopefully we can expand sampai sana dalam 10 tahun.